Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KPM untuk para bola jagung. Pada video atau tutorial kali ini, KPM akan membahas mengenai modul mesin cuci universal. Modul ini kompatibel atau bisa untuk semua mesin cuci yang menggunakan otomatis, ya, bukan manual. Yang manual pun bisa dirubah otomatis kalau sahabat-sahabat semua bisa. Oke, sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, tetaplah dalam lindungannya dan barokah selalu. Ini dalaman bawaan dari modul ini. Jadi ada water inlet, ya, atau level ketinggian air. Di sini ada soket-soket dan ada panel depan atau tombol depan. Tombol ini untuk mengatur, untuk ini untuk on off dan untuk pause, dan ini untuk mencuci, bilas, dan untuk spin, ya, mengering. Ini untuk programnya di sini. Dan di sini ada high, mid, dan low, ya. Ada tinggi, rendah, dan sedang. Ini untuk mengaturnya seperti ini. Ada kabel yang nanti akan dimasukkan di PCB-nya, ya, atau mainboard di modul ini. Ini jenis modulnya atau bentuk modulnya seperti ini. Harganya juga sangat murah sekali, ya. Apa yang sarankan, kalau mengganti usahakan yang pakai original, ya. Original dari mesin cuci otomatis tersebut. Kalau memang usernya tidak ada dana, boleh pakai ini. Ini harganya sangat murah sekali dari ori bawaan mesin cuci yang asli, ya. Itu kalau yang asli sangat mahal sekali. Ini sangat murah sekali. Untuk kualitas jangan tanya, tinggal nilai sendiri saja. Nah, di sini ada selang. Nah, selang ini gunanya untuk tekanan udara pada waktu drain atau pengisian air di tabung mesin cuci. Ini mengompa switch yang ada di dalam water level. Nanti KPM akan jelaskan cara memasangnya. Oke, lanjut. Sudah sediakan. Pada kesempatan kali ini, KPM mencontohkan cara mengetes modul mesin cuci universal dengan cara pakai bohlam, ya, atau lampu pijar cukup dengan 5 watt saja. Nah, di sini ada 5 kabel. Yang satu untuk AC min, ya, atau nol atau ground, atau AC yang tidak ada strumnya itu digabung menjadi satu. Nanti ada diagramnya, ya. Biasa sahabat-sahabat semua tidak bingung bagaimana cara merangkai untuk AC-nya, ya, untuk lampu pijarnya. Ini yang satu adalah untuk motor ke kiri, dan yang biru itu adalah untuk ground atau minnya. Ada water inlet, drain, dan yang terakhir adalah motor untuk putaran ke kanan. Nah, ini untuk yang ke AC, ada dua kabel merah dan hitam. Untuk yang merahnya untuk min dan yang hitamnya untuk plus. Oke, sahabat yang baru menemukan channel KPM, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau video terbaru dari KPM. Dilanjut, ini adalah skema dari lampu pijar 5 watt, ya, itu yang hitam di atau yang min digabung menjadi satu, yang lain sendiri-sendiri. Lanjut ke pemasangan. Nah, ini sahabat semua, ini intinya di sini. Ini harus dihafalkan. Di sini ada 7 soket. Yang pertama, KPM masukkan untuk AC in atau AC yang ada strumnya, ya. Kalau di test pen itu ada yang merahnya. Dan soket terakhir, soket yang ketujuh, yang terakhir ini, ya, yang paling pinggir. Ini juga untuk AC min. Ya, untuk AC-nya bebas sebenarnya, ya.
tapi bolak-balik juga tidak masalah. Nah, ini ada dua. Lanjut ke soket yang kedua. Oke, soket yang kedua ini untuk motor putaran kiri. Ini untuk mencuci. Kalau pada saat mencuci, di situ ada putaran kiri dan kanan. Ini saya contohkan untuk mesin otomatis atau mesin cuci otomatis yang menggunakan satu tabung. Bisa juga untuk dua tabung. Ini KPM untuk video kali ini untuk satu tabung. Untuk selingan saja ya sahabat, biar tidak parabola terus. Ini jangan lupa yang pertama untuk AC ya, soket pertama untuk AC, soket kedua untuk motor putaran kiri. Dan langkah selanjutnya motor putaran kanan yang nantinya difungsikan untuk pengering atau spin. Jangan lupa untuk spin, cari yang putaran kanan. Ini soket yang ketiga. Masukkan di sini. Jangan lupa ini untuk motor. Motor mesin cuci untuk putaran ke kanan yang nanti digunakan untuk pengering atau spin. Untuk spin jangan ke kiri, harus ke kanan. 1, 2, 3 sudah. Sekarang masukkan soket yang keempat. Di situ sudah ada keterangannya ya, untuk water inlet atau katup. Kalau tidak mesin cuci tidak otomatis, berarti untuk kran ya, water inlet atau katup itu untuk membuka dan menutup untuk saluran air dari selang ke mesin cuci. Ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa soket yang keempat ini untuk water inlet atau katup ya, atau untuk masuk air. Yang keempat, soket yang keempat sudah. Lanjut ke soket yang kelima, ini untuk drain, menguras ya, menguras air dari mesin cuci atau pembuangan air. Ini drain, menguras air atau membuang air pada saat mesin cuci atau sudah mencuci selesai, otomatis air akan dibuang. Ini pada soket yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa ini soket yang kelima untuk drain atau menguras air. Yang terakhir itu dari AC masing-masing, AC out, kabel min ya, dari motor atau kabel plus juga tidak apa-apa, dari PLN, arus dari PLN. Ini outnya, maksud outnya itu untuk mengkoneksikan ke motor, ke water inlet dan drain. Ini digabung jadi satu. Kalau di mesin cuci tinggal dicari saja dari ketiga motor tersebut, minnya dijadikan satu, tahu bahasa Jawanya dibendeng begitu. Ini semua soket sudah terpasang, itu ada keterangannya. KPM ulangin lagi, ini kabel yang merah untuk AC in, yang dua untuk putaran kiri, yang tiga untuk putaran kanan, yang keempat water inlet, yang kelima drain untuk atau nguras, yang keenam AC out. Ini yang digabung jadi satu ya, dari motor, drain dan water inlet. Yang terakhir ini untuk AC in. Oke, mungkin sampai sini sahabat semua jelas ya untuk soket-soketnya. Dan ini untuk drain ya, atau pembuangan yang DC, karena ada yang mesin cuci menggunakan pembuangannya pakai DC. Langkah selanjutnya ini adalah switch door ya, atau pintu. Ini perlu digabung seperti ini atau di chamber pakai kabel, di chamber seperti ini, karena ini fungsinya untuk switch ke pintu.
yang terakhir adalah water level atau ketinggian air. Ini pada pengecekan atau pengetesan seperti ini wajib dipasang. Kalau tidak dipasang, modul akan bunyi menandakan error. Pemasangannya seperti ini, ada tiga kabel, ada seperti ini ya, yang tengah sama tengah, pinggir sama pinggir ya. Jangan lupa di sini intinya kabel yang tengah saja, jangan sampai kebalik. Yang kabel pinggir-pinggir itu dibolak-balik tidak masalah. Ini water level pada saat pengisian air dan dirasa cukup, ini ada setelannya itu yang ada tanda merah, maka otomatis dia akan menguapkan udara dan mengompa ya, atau mengompa ini makanya KPM mencontohkan pakai selang, nanti akan ditiup sehingga angin masuk ke sini dan mengompas switch yang ada di dalam dan mengonkan motor pada saat mencuci. Oke, jangan lupa untuk water level intinya yang di tengah, ini kabel tengah ya, dari soket water level tengah dipasang di tengah. Untuk kanan dan kirinya atau pinggir-pinggirnya itu kan ada dua kabel, ini di sini dan nanti satunya lagi di sini, bolak-balik juga tidak masalah. Ini untuk water level, untuk ketinggian air atau tekanan air pada saat air masuk ke mesin cuci, otomatis dia pompa ke water level atau water inlet ya. Oke, sahabat semua, sekali lagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng. Kalau memang video KPM bermanfaat, silakan share. Dan ini untuk selingan saja ya, jangan parabola terus biar tidak sepaneng. Ini panel depan atau tombol yang untuk mengoperasikan mesin cuci otomatis. Sudah disiapkan dari pabriknya, di sini ada soket dan ada dua lubang. Kalau kebalik tidak masalah, karena kalau kebalik tidak akan masuk seperti ini. Diusahakannya kencang. Ini modul baru sob ya, modul baru yang belum dipasang ke tempat user, sebaiknya dites di rumah dulu. Cara pengetesannya seperti ini, pakai lampu pijar cukup dengan 5 watt saja. Ini tujuannya untuk asumsi tegangan, kalau tidak pakai lampu maka tidak akan nyala dan tidak akan beroperasi. Masukkan ke arus PLN, KPM akan mencontohkan sebentar. Masukkan dulu ke steker ya, atau stop kontak. Di sini ada power, di on kan saja seperti ini. Ini sudah on, saya matikan dulu lampunya biar jelas. Ini sudah nyala semua. Dan ini untuk program kecepatan rendah dan sedang. Di situ ada high ya, high, low dan mid. Artinya untuk cepat, sedang dan rendah. Ini untuk program untuk mencuci, bilas dan pengering. KPM akan contohkan untuk spin dulu dan pakai high, ternyata nyala seperti ini. Ini drain, ini untuk spin ya, drain untuk membuang air. Ini kalau di mesin cuci sebenarnya ini sedang proses menguras air atau air dikeluarkan dari mesin cuci. Tunggu sebentar, ini sedang proses, maka nanti akan motor yang sebelah kanan ini untuk mengeringkan pembilas ya kalau manual. Tunggu sebentar, ini dalam proses, ditunggu. Nah ini sudah nyala,
nanti akan berkedip seperti ini, berkedip lagi. Ini proses pengeringan, dan langkah selanjutnya akan nyala terus. Ini akan berputar kencang sekali untuk mengering. Ini KPM, contoh KPM yang pertama untuk spin ya, untuk mengeringkan cucian seperti ini. Ini proses kalau di mesin cuci sesungguhnya ini kencang sekali ya bunyinya, karena sedang mengeringkan. Tahap yang kedua, KPM akan mencontohkan cara program untuk mencuci seperti ini. Ini untuk programnya sebelah kiri ya, tinggal tekan-tekan saja. KPM akan mencontohkan pakai high, dan di sini KPM akan mencontohkan ini secara programnya. Ini ada wash untuk mencuci ya, ada rinse, rinse itu untuk membilas untuk lebih cepatnya. KPM akan mencontohkan mencuci dan langsung spin, otomatis akan menyala seperti ini. Nah, ini di sini perlu dikompa ya, karena tidak akan masih ada mesin cuci dan ada tabung. Cukup ditiup saja, ditiup. Ini maksudnya untuk air. Nah, ini air sudah cukup karena sudah ditiup, maka otomatis akan menyala. Ini motor kiri sebelah kiri dan motor kanan sebelah kanan. Ini berputar kiri dan ini berputar kanan. Ini dalam proses. Proses ini berjalan sekitar 20 menit. Ini pakai high ya, untuk cepat ya. Dan proses nanti kalau mau selesai, lampu akan atau motor akan bergerak dengan cepat sekali bergantian. Ya, ditunggu. Ditunggu nih dalam proses seperti ini. Ini KPM sengaja potong videonya baik tidak akan lama. Ini berjalan sekitar 20 menit. Nah, ini cepat sekali. Ini pertanda pencucian akan selesai. Setelah itu masuk ke drain. Ini posisi menguras. Ya, ini sedang menguras. Sedang menguras air yang ada di dalam tabung mesin cuci. Ini sangat bermanfaat sekali. Cara pengecekan seperti ini, apabila sahabat semua mau mengganti model universal, alangkah baiknya dicek dulu. Nah, ini dalam proses. Ini spin, berputar ke kanan dan berkedip. Berkedip. Ini program ya. Ini mati, hidup, mati, hidup ya. Ini kalau di mesin cuci seperti ini. Nah, ini proses pengeringan sedang berjalan, dia putar sekali ke kanan. Jangan salah, kalau untuk spin jangan yang ke kiri, tapi cari yang ke kanan. Ini untuk spin, untuk pengering. Pengering harus ke kanan, tidak boleh ke kiri. Ditunggu saja. Oke. Yang tadi KPM lanjut, ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali apabila sahabat-sahabat semua mengganti mesin yang mesin cuci yang otomatis menggunakan model universal ini yang kompatibel. Sebaiknya dicek dulu. Kalau sudah dicek di rumah seperti ini sudah normal, otomatis memudahkan sahabat semua mengganti modul mesin cuci yang ada di tempat user atau pelanggan. Ini dalam proses dan sudah selesai. Oke, nanti yang terakhir KPM akan mencontohkan lagi cara mencuci ketiga-tiganya, yaitu pakai cucian, membilas ya. Di situ tulisannya wash, rinse dan drain. Nanti KPM akan mencontohkan ketiga-tiganya. Ini ada mencuci, membilas. Ini pakai low saja ya contohnya ya, atau high ya, atau sedang juga boleh. Yang paling atas untuk cepat, yang tengah untuk sedang, yang bawah low ya untuk rendah. Ini ketiga-tiganya akan berfungsi. KPM contohkan dan play. Nah, di sini ini untuk masuk air, water inlet atau katup ya, atau kran ya kalau manual. Dan ditiup lagi. Kenapa ditiup? Karena ini tidak pakai tabung. Kalau pakai tabung tidak usah ditiup.
tiup, nah maka akan mati. Ini proses mencuci. Habis mencuci nanti membilas, dan terakhir adalah mengeringkan. Oke sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.